Assalamualaikum pemirsa, nih unboxing paket begonia karpet dengan infinity. Sebenarnya ini cuma satu pulau, cuma beda kabupaten dan JNT-nya ribet sih. Sana kemari dibawa. Ini bisa satu hari sampai ini, tapi karena memang prosedurnya harus ke pusat dulu, baru dikirim ke kecamatan dan kabupaten-kabupaten yang lain. Masya Allah. Aduh, takut saya angkat. Takut patah begonianya, guys. Ini metalnya kering ya. Pintar penjualnya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan enggak stres karpetnya dengan bego anunya, keladinya. Mantap pemirsa. Nanti kita lihat ya. Ini ya tadi. Bonggolnya gede, sudah disunat tapi memang gede dia. Nih. Ini karpetnya ada daunnya yang lemas satu, tak apa nanti di mantap. Ini saya sediakan D1 untuk keladi dan untuk begonianya saya pakai air biasa aja. Muat nggak ya? Muat aja deh. Ini saya taruh di sini ya. Ini saya taruh di sini yang ada B1-nya biar hilang stres. Main loh jumbo, belinya berapa ya? Beli 100 kayaknya. Ini yang main ya, yang menor tuh. Aduh. Gede. Besar sih. Ini juga besar sih. Ini tuh. Nah. Daunnya keras. Keras sekali. Saya sudah ada ini tapi mati bonggolnya sisa tapi. Kita rendam dulu ya pemirsa. Tunggu segar dulu keladinya baru di pot. Keladi ini apa karpetnya direndam dulu biar dia segar. Kalau ini kayaknya 10 menit lah baru kita repotting. Oke. Assalamualaikum ya. Ini media saya baru campur tadi, sekam bakar, sekam mentah. Sekam mentahnya yang sudah lama ya. Terus bekas gergaji, kayu yang sudah digergaji itu yang sudah lama, yang sudah setahun dua tahunan, tapi itu tidak dipakai ya, itu tidak dipakai, itu disimpan dulu. Terus sudah ada yang sudah siap pakai di sana tuh. Aduh, berantakan guys. Lagi ngeracik tanah ini tiba-tiba paketnya datang. Oke. Wis. Mantap. Oke ya, ini saya simpan mungkin barang paling cepat 2 minggu saya pakai. Terus saya cuma taruhin furadan siram pakai air antrakol nanti. Taruh di karung. Banyak nih. Baru mau saya racik-racik lagi. Kayak gitu aja sih karena enggak punya M4 itu jadi fermentasi anu aja sih sebenarnya. Bukan fermentasi sih, cuman disimpan buat disiram fungisida sama jamur sida. Menghilangkan jamurnya aja. Karena ini barang ini
bahannya sudah pada lapuk ya, sudah lama. Oke ya, sudah maghrib nih. Assalamualaikum semuanya.